secara diam-diam markas besar TNI Langkap Jakarta mengambil kebijakan radikal dengan menempatkan pasukan memukul di perbatasan Indonesia-Malaysia. Batalion Infanteri 413 Bromoro, Lintas Udara Kolsra, didatangkan untuk menggantikan posisi Batalion 621 Garik Manuntung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka bertugas menjaga perbatasan RI dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Yadif 413 Linut Kostrat yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah mulai April 2012 bertugas menjaga tiga kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Kutai Barat, Malinau, dan Donogan sepanjang 1038 km. Dengan masuknya Batalion Yadif Linut 413 Kostrat, ada 1.300 prajurit di perbatasan Kalimantan Timur mengisi 44 buah pos. Jika pasukan Kostrat diterjunkan ke sebuah daerah, berarti mereka disiapkan untuk bertempur. Mereka pasukan mandiri yang tidak membutuhkan pasukan lain untuk melakukan pertempuran, dari urusan dapur hingga senjata anti pesawat terbang. Semua diurus sendiri. Malam itu Yanif 413 Bromoro, Linut Kostrat mulai patroli. Satu kompi Kostrat, 100 prajurit berkumpul di Kutai Barat untuk menyisir perbatasan wilayah timur, memasuki 2 jam perjalanan. Pasukan dipecah menjadi 3 peleton, 33 personel bergerak ke 3 tempat terpisah. Pasukan yang 1 peleton, 33 personel dipecah lagi menjadi 3 regu setelah berpatroli selama 4 jam. Patroli malam pukul 3 pagi, 1 regu 11 personel pasukan beristirahat tidur sejenak dan bergerak lagi saat lembayung pagi mulai muncul. Sekitar pukul 8 pagi, mereka tiba di patok perbatasan Indonesia-Malaysia Kalimantan Timur. Mereka memeriksa, mencatat koordinat patok perbatasan serta mendokumentasikannya ke dalam foto. Dari 11 anggota Kostrat ini, 2 memegang senjata mesin, 1 pemegang radio punggung, serta 2 bertugas sebagai pembuka jalan atau penjejak. Selain menyandang senjata SS Pindad, sebagian mereka menyandang granat launcher dengan amunisi tabung pelontar anti personel dan tabung pelontar anti tank tergantung di pinggang kiri dan kanan. Kami tidak membawa RBS-70 karena terlalu berat. Ini kan cuma patroli tepi, tapi penuh kewaspadaan. Ujar seorang perwira Letnan 2, RBS-70 adalah senjata anti pesawat milik Kostrat. Setelah pemeriksaan patok-patok perbatasan, pasukan ini kembali pulang ke pos mereka yang baru di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pengalaman tempur Yanif Linut 413 Kostrat telah panjang. Mereka terjun ke berbagai medan perang dan konflik bersenjata, antara lain kompi pemburu Satgas Darat di Timor Timur, Satgas Pengamanan Daerah Rawan Aceh, Ambon, dan Papua. Mereka juga pernah bertugas sebagai kontingen Garuda 7 di Timor Tengah. Batalion 305 Kostrat selain di Kalimantan Timur, pasukan Kostrat ternyata dikirim juga ke perbatasan Kalimantan Barat. Wilayah perbatasan dengan Sarawak Malaysia di Kalimantan Barat dijaga 600 personel Batalion 305 Lintas Udara Kostrat, menggantikan pasukan Batalion Infanteri 604 Tiga Wanara Sakti Sintang. Mereka ditempatkan pada 34 pos pengamanan perbatasan. Selama ini pasukan yang menjaga perbatasan di Kalimantan Barat hanya dari 3 batalion yang ada di bawah Kodam 12 Garis TPR, yakni Batalion Infanteri 643 Wanara Sakti, Batalion Infanteri 641 Burang Hitam di Kota Singkawang, Batalion Infanteri 642 Kapuas. Panjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai 966 km, mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Semeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Di tempat inilah 600 anggota Yanif 305 Tengkorak Linut Kostrat Karawang, Jawa Barat bertugas menjaga perbatasan. Pasukan Yanif 305 Linut Kostrat memiliki segudang pengalaman. Mereka baru saja pulang dari Lebanon sebagai pasukan Garuda 23A 2006-2007, jadi tidak main-main. Kini pasukan yang disimpan di perbatasan Malaysia, pasukan berkualitas nomor 1, Yanif 305 Linut Kostrat pernah beroperasi di Kamboja, Garuda 12A sampai dengan C, operasi pengamanan Papua 1996, penumpasan Aceh Merdeka, operasi Seroja, penumpasan PGRS Paragu Kalbar, penumpasan G30S PKI operasi Dewi Kora PRRI Garing Permesta, dan penumpasan DI Garing TII untuk urusan perang mereka sudah kenyang. Kodam 12 Garing Tanjung Pura bermaskasi di Pontianak mencakup 2 provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan Kodam 6 Garing Mula Warman menjaga wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa garis perbatasan dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan Timur dan Barat kini dijaga Kostrat? 1. Anda tidak bisa main-main atau mencoba adu kekuatan dengan pasukan Baret Hijau ini. Mereka sangat menyukai perang yang berlarut, yang meneror dan menguras psikologi lawan. Kostrat sedang mengenali medan Kalimantan Timur dan Barat, sehingga jika terjadi pertempuran, mereka tahu persis harus berbuat apa. Kalau sudah begini, pasti ada pasukan klandestin berpakaian preman yang akan memetakan garis pertahanan lawan, termasuk pos komando, logistik, dan geografis.
jika sedang menggunakan pakaian militer dan ada badge kuning melengkung di baju lengan atas mereka bertuliskan clandestine. Let's rock and roll. Pasukan TNI AL tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi. Bahu-membahu menjadi perbatasan dengan temannya di Kostrad. Sebanyak 130 prajurit petarung batalion infanteri, 5 marinir bertugas sebagai Satgas Ambalat 14/2012. Tugas yang disampaikan Komandan Pasmar 1 Brigad Jenderal, Brigadir Jenderal TNI Tommy Basari, nata negara kepada mereka sangat jelas. Amati dan waspadai gerakan pasukan Malaysia di Pulau Sebatik Utara, serta pertahanan garis paralel perbatasan di Pulau Sebatik, ujar dan Pasmar 1. Pada 2013 mendatang, penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi. TNI akan mulai mengaktifkan tank-tank Leopard, heli tempur Super Cobra, serta USAF garing drone Heron TV. Kostra, 100 prajurit berkumpul di Kutai Barat untuk menyisir perbatasan wilayah timur. Masuki 2 jam perjalanan, pasukan dipecah menjadi 3 peleton. 33 personel bergerak ke 3 tempat terpisah. Pasukannya 1 peleton, 33 personel dipecah lagi menjadi 3 regu setelah berpatroli selama 4 jam. Patroli malam pukul 3 pagi, satu regu 11 personel pasukan beristirahat tidur sejenak dan bergerak lagi saat lembayung pagi mulai muncul. Sekitar pukul 8 pagi, mereka tiba di patok perbatasan Indonesia-Malaysia Kalimantan Timur. Mereka memeriksa, mencatat koordinat patok perbatasan serta mendokumentasikannya ke dalam foto. Dari 11 anggota Kostrad ini, 2 memegang senjata mesin, 1 pemegang radio punggung serta 2 bertugas sebagai pembuka jalan atau penjejak. Selain menyandang senjata SS Pindad, sebagian mereka menyandang granat launcher dengan amunisi tabung, pelontar anti personal, dan tabung pelontar anti tank tergantung di pinggang kiri dan kanan.